Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Tiada yang lebih gembira apabila nama terpilih menerima bantuan untuk memiliki rumah sendiri. Dian Kedah, empat orang tersenarai sebagai penerima di bawah projek bantuan rumah Bank Islam yang menyasarkan warga emas dan golongan miskin. Bank Islam memperuntukkan 7.34 juta ringgit di bawah program itu untuk membantu 269 keluarga di seluruh negara sejak 2008. Mereka yang layak menerima bantuan rumah 3 bilik bernilai antara RM52,000 hingga RM54,000. Makcik seronok lah, terima kasih lah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Makcik tak boleh makcik sebut, makcik tak boleh cakap. Syukur pada ni, Abang Haji pun terima kasih banyak lah. Apa, Bank Islam pun lah. Atas bantuan rumah ni, harap dapat hidup selesa. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Khairul Kamarudin, projek tersebut dilaksana melalui program tanggungjawab sosial CSR Bank dan sumbangan zakat. Sementara itu, nasib pesawah di kampung Sungai Limau Yan mendapat perhatian syarikat pengendali Takaful dan menjadikan mereka rakan kemanusiaan bersama-sama Islamic Aid Malaysia IAM. 150 pesawah di kawasan ini menerima sumbangan pek makanan yang mengandungi barangan keperluan harian seperti beras, tepung, gula, minyak masak dan makanan dalam tin. Mereka turut menerima sumbangan baja cecair yang mengandungi pelbagai jenis mikrob yang akan mereputkan jerami padi bagi membantu menghapuskan benih padi angin serta menyuburkan tanah. Ya, alhamdulillah dapatlah tempung sebab sikit kan. Lepas tahun ini pun kita punya pendapatan pun baik terjejas dengan apa banyak masalah lah padi angin dan macam-macam. Bersyukurlah kerana IT ni bagi bantuan pada petani. Dengan bantuan ni petani tu kita nampak macam ada perkembangan tak saat ni. Mereka kata baguslah ada syarikat yang bagi sumbangan pada petani. Kami pun bersyukur banyak-banyak lah kan pada Atika ni kerana sudi bagi sumbangan di bawah ayah ni lah. Presiden IAM Zawahir Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif Etika Family Takaful Berhad Zafri Abdul Halim dan Ahli Jawatankuasa Syariah Etika Takaful Dr. Muhammad Din M. Napiah dan Dr. Sarip Abdul hadir menyampaikan sumbangan. Pesawah turut diberi penerangan mengenai penggunaan baja cecair itu. Jenama snowfish atau ikan golek bergaram kini semakin digemari penduduk di negeri ini. Sejak diperkenal, Jabatan Perikanan, menu utama daripada ikan air tawar seperti ikan tilapia itu semakin mendapat permintaan. Di Kuala Nerang, produk snowfish diusahakan secara komersial oleh adik-beradik Harun Abu Bakar, 43 tahun dan adiknya Muslim, 32 tahun. Mereka turut menternak beberapa spesies ikan dalam 400 sangka di Tasik Pedu termasuk tilapia merah, hitam, hijau dan keli untuk diproses menjadi snowfish. Snowfish dibuat dalam dua rasa iaitu dipanggang dan digoreng bersalut rempah khas. Snowfish panggang menggunakan mesin golek bergaram yang diperbuat daripada besi tahan karat yang mempunyai 12 pemegang dan berpusing menggunakan elektrik atau arang. Tahap sekarang ini kami tengah buat penyelidikan dengan Mafis Pulau Pinang, penyelidikan daripada untuk vaksin ikan lah. Jadi bantuan tu ada juga diberikan, ada pertanian perikanannya pun bagikan. Jadi daripada modal itu yang kami mula buat ternakan, buat pembenihan sendiri. Pembenihan sendiri dan dibantu oleh perikanan untuk buat penyelidikan vaksin tu. InsyaAllah boleh berkembang. Kalau anak-anak muda yang berminat untuk menjual snowfish ini, kami boleh bantu daripada mesin kami sediakan dan bekalan ikan kami sediakan. Cuma memerlukan mereka rajin atau tak rajin. Selain menerima bantuan khidmat nasihat daripada agensi kerajaan, kedua-dua beradik ini turut menerima grant bantuan. Kebanyakan tempahan diterima untuk majlis kenduri dan asrama sekolah. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.